Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami dari tim Padepokan Macan Kumbang. Alhamdulillah saudara panjenenganku semua dari Sabang sampai Merauke yang berbagai penjuru. Semoga kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani, kelancaran rezeki yang melimpah ruah halal barokah dan dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, kami akan menguak sisi gaib yang terjadi di kronologi di Banjir Demak, perbatasan Kudus sama Demak. Langsung saja kita mulai. Sudah siap? Oke, siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau Sang Yang Nur Cahya Nindenerwana. Ya Allah, saya minta tubuh mediator dibersihkan dari golongan jin fasik dan iblis yang ada di dalam tubuhnya, semuanya bersih sallallahu alaihi Muhammad, yang ada di dalam diri rantai Allah sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Saya minta radius 2 km, saya minta tidak ada yang bisa masuk penyusup dari luar kecuali yang saya maksud sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau Sang Yang Nur Cahya Nirwana, saya minta menarik sosok gaib jin muslim yang ada di perbatasan Kudus dan Demak yang tahu atau yang tahu tentang informasi tentang banjir kemarin sallallahu alaihi Muhammad. Saya minta tarik sallallahu tarik hadirkan sallallahu alaihi Muhammad. Allah silahkan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Saya biasa dipanggil dengan Ki Rohmat. Ki Rohmat. Saya protek dulu ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau Sang Yang Nur Cahya Nirwana, saya minta apabila dia penyusup dari luar, otomatis tubuhnya meledak. Sallallahu alaihi Muhammad, kecuali yang saya maksud. Allah. Kok sudah salam? Sudah Islam ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya sudah Islam. Kalau sudah Islam, protek protek dulu, sahadat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Ini Ki Rohmat dari mana? Saya ada di daerah Kudus Demak, bertepatan di daerah Karanganyar. Ini lagi apa, Ki Rohmat? Saya di sana masih bertugas Oh, ya. mengawas-ngawasi Ya sudah lah, luapan maju lah. banjir sekarang ini. Ya, saya mau tanya kronologi yang ada di Demak Kudus itu, banjirnya. Iya. Kalau Ki Rohmat tahu informasinya, bisa dijelaskan? Iya. Banjir ini karena luapan air yang begitu deras, begitu besar dari hujan berhari-hari di sana, sehingga tanggul-tanggul yang ada di sana terkikis sedikit demi sedikit. Akhirnya hari itu jebol dan meluap semua air-airnya. Dari sisi gaibnya, apakah ada?
Ini semua adalah teguran murni, teguran dari Allah. Bisa dijelaskan Murni ini? teguran dari Allah. Teguran demi teguran sudah dilaksanakan dari banjir kecil-kecilan setiap hari, setiap saat. Tapi mereka tidak ada yang mempedulikan, sehingga hari ini atau hari itu jebol dengan terkikisnya tanggul itu, meluap begitu besar sehingga air kemana-mana, menjadi banjir bandang yang selama ini hanya banjir kecil-kecilan. Itu semua ulah manusianya sendiri yang tidak mau mengerti kesalahannya sendiri. Selama ini mereka tergiur dengan nafsunya sendiri, tergiur nafsu masalah ekonomi mereka sendiri, Jadi saya sehingga Abdurrahman. mereka diperbudak nafsu yang ditunggangi oleh siluman maupun jin iblis untuk berbuat maksiat, untuk menyembah yang bukan selain Allah. Saya mau bertanya lagi Rahmat ya. Monggo. Yang dimaksud ulah manusia sendiri itu manusianya di daerah situ itu melakukan apa contohnya? Kok sehingga terjadi banjir besar? Ya karena itu kan dari Allah Subhanahu wa taala atau Betul. gimana? Mereka warga di situ banyak yang berbuat menyembah selain Allah, dan terutama melakukan riba. Mereka setiap rumah banyak yang melaksanakan riba karena ekonomi, karena egoisme dirinya masing-masing ingin dipuja, ingin menjadi orang kaya, sehingga lupa diri melakukan riba. Dan ada juga yang menyembah selain Allah, memuja untuk kekayaan itu sendiri. Makanya, dari dulu dikasih peringatan dari banjir yang kecil, tidak ada yang sadar diri. Banjir kecil-kecilan setiap hari untuk menegur mereka, tapi mereka masih juga enak-enakan karena dianggap banjir kecil itu hanyalah banjir biasa, banjir tahunan, padahal itu teguran dari Allah. Saya mau ya bertanya lagi Rahmat Allah. ya. Ya Allah. Miris sekali. Apa dulunya di sana itu dulunya juga pernah mengalami banjir seperti ini? Hanya kecil-kecilan, tidak besar seperti sekarang. Hanya sebatas lutut untuk
memperingatkan mereka semua. Berapa korban itu Ki Rohmat yang Banyak terjadi di situ? sekali. Ada beberapa kecamatan desa sekarang tergenang air. Banjir sekarang. Peringatan terakhir bagi mereka. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih minuman dan makan lengkap. Muhammad. Allah. Ini di depan diminum dulu makanannya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, begitulah saudara kepanjenengan ke semua yang ada di penjuru Alhamdulillah. desa atau penjuru kota yang terjadi di daerah Demak atau perbatasan Demak Kudus adalah peringatan bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat, saya ingin bertanya lagi, boleh? Boleh. Hanya sebatas pengetahuan saya. Kalau saya bisa menjawab, saya akan jawab. Itu dulunya itu disebut apa ya daerah situ itu? Itu kan kalau nggak salah lautan sama daratan, tinggi lautan ya? Masih belum sekarang juga masih begitu. Lautannya masih tinggi. Karena dulunya sudah diperingatkan, masih juga banyak sekali orang-orang yang memuja selain Allah. Maka tanah di situ jadi seperti kubangan agar mereka sadar, tapi sampai detik ini banyak yang tidak sadar. Meskipun di sana banyak tokoh-tokoh terkenal, tokoh-tokoh agama yang terkenal, tapi mereka tidak mempedulikannya. Kalau dulu tidak ada tokoh-tokoh agama yang di sana, mungkin dari dulu sudah rata dengan air di sana. Jadi tokoh-tokoh para agama dulu-dulunya itu masih melindungi ya. Masih melindungi. Karena mungkin udah kelalaian atau keterbatasan mereka sehingga itu ya terjadi banjir besar itu ya. Bukan kelalaian. Bukan kelalaian lagi. Tapi disengaja egonya yang dipergunakan. Bukan pikirannya lagi. Irhamat. Artinya menyembah Allah, tapi mereka malah marah menyembah selain Allah. Apakah ini akhir-akhir zaman atau tanda-tanda gimana ini, Irhamat? Kalau bisa dijelaskan. Betul. Inilah contoh dari beberapa ribu tanda-tanda akhir zaman. Ini baru yang terkecil. Contoh terkecil ini. Nanti ada lagi bencana-bencana yang lain. Disebabkan hanya satu
Ego, ingin kaya, ingin dipuja, sehingga lupa saudara sendiri. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara kita semua. Apakah ada pesan yang disampaikan Ki bagi warga atau penduduk atau seluruh Nusantara Ya, dunia ini? hanya saya mau berpesan. Ini yang Anda tanyakan tadi, masalah akhir zaman. Saya hanya mau berpesan, ini sudah waktunya masuk, sudah masuk di akhir-akhir zaman. Maka saya berpesan, dekatkanlah diri kalian kepada Allah. Dekatkanlah diri kepada orang yang dekat pada Allah. Hanya orang yang dekat pada Allah yang bisa memberi jalan. Orang yang dekat pada Allah bukan orang yang seperti dikeluar-keluarkan di seluruh jagat ini, mengaku-ngaku akulah yang paling dekat pada Allah. Astagfirullahaladzim. Padahal mereka apa? Mereka tidak ada apa-apanya. Mereka hanyalah jauh dari Allah. Mereka dekat dengan iblis. Ingat sifat iblis apa? Pasti kamu tahu sifat iblis. Saya tidak tahu, bisa dijelaskan? Angkuh. Ingin dipuja. Sombong. Itulah sifat-sifat iblis. Mau menangnya sendiri. Ingat, jauhi mereka yang mengaku-ngaku dekat pada Allah. Terima kasih informasinya, Mbak. Saya mau bertanya, dulu-dulunya di daerah perbatasan Kudus Demak, berbagai kecamatan udah ada bencana selain banjir itu? Ya Allah, Subhanallah. Saya ingatkan lagi, dulu ada banjir kecil-kecilan. Selain banjir itu loh, apakah ada atau enggak semacam longsor apa gimana gitu? Tanah longsor, Tanah longsor. mengapa terjadi kubangan itu? Kalau tidak ada tonggak-tonggak orang alim di sana, utusan-utusan Allah di sana, sudah rata dengan air. Terima kasih, Ki Rohmat, sudah memberikan informasi Sama-sama, ini. saya juga berterima kasih bisa bermanfaat untuk kami dan Anda sekalian. Semoga penjelasan saya ini bisa berguna menjadikan motivasi kalian. Terima kasih sekali lagi saya telah dihadirkan di sini Ya, Ki Rohmat, untuk ya. memberi informasi. Terima kasih. Kalau Ki mau pamit undur diri, silahkan pamit dulu, Ki. Baiklah, Terima kasih dulu semua. saya juga di sana masih bertugas untuk melihat dan menjaga di sana, menjaga orang-orang yang
masih ingat kepada Allah. Ya Ki, semoga Ki Rohmat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rekan-rekan yang ada di sana Ki ya. Terima kasih Ki informasinya. Sama-sama. Saya pamit dulu, mau kembali. Ya Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dikeluarkan sang suruh sang Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin beliau sang yang murcahin rumah saya minta mediator dikembalikan seperti semula sehat bergas waras. Salam. Alhamdulillah, saudara panjenengan semua, mungkin penjelasan dari tadi tentang masalah banjir yang ada di perbatasan Kudus dan Demak, saya kira sudah insya Allah sangat jelas. Itu karena peringatan atau teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani, dan diberi perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari tim Padepokan Macan Kumbang, apabila ada salah kata, tutur bahasa, kami mohon maaf, semaaf-maafnya. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.